Saling rebound di sana. Bola di tim Divta Pratama sekarang. Nomor 5. Drive in. Wah, di blok saja. Nomor 7. Two point. Divta membawa bola. Ya, crossover manja di sana. Iya. Hey, lewat satu. Over. Wah, blok Rizal. Bola Divta Pratama. Masih crossover aja di sana. Back pass. Ah, sayang sekali. Salah tujuan. Angkat. Two point. Waduh, kick out lagi. Tidak seru nampaknya kalau tidak three point. Three point. Wah, sayang sekali. Masih bisa. Drive in. Kick out, 3 point. Nice. Aduh. Aduh, 10 detik terakhir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Usai sudah quarter pertama dari tim All Star Divta Pratama melawan tim All Star Rizal Falconi.
Skor sementara 8-20. Dipimpin oleh tim All Star Rizal Falconi. Nampaknya terjadi pergantian total di kedua tim. Masuk ke kuarter kedua. Bola untuk tim Difta. Bola keluar. Nomor 4 di sana. Angkat. Ya sayang sekali, hanya menggores tipis dari ring. Aduh, sayang sekali. Nomor 0 membawa bola. Wih. Angkat 3 point. Fast break. Nomor 10. Oh, 2 point. Ya, Difta crossover di sana. Mencoba drive in masuk, over, angkat. Ya, sayang sekali. 3 point. Terjadi foul di sana. Tiga tembakan. Tembakan pertama. Oh, garis anulir. Tembakan terakhir, rebound. Satu angka. Ya, bagus sana berkeluar. Bola. David sendiri over, angkat di sana, sayang sekali. Yeah.
masuk ke dalam, kick out lagi. Sayang sekali airball. Difta Pratama dapat bola, maju sendiri. Ah. Niat untuk ngedang nampaknya. Bagus sekali sana, namun sayang harus transfer. Angkat. Dua poin lagi untuk tim Rizal Fakoni. Skor Bukja sekarang 10-29. Airball. Nomor 10, bola ke Difta Pratama, drive in. Ah, sayang sekali. Peluang bagus, kurang dimanfaatkan. Serangan balik. Poin untuk Difta Pratama. Fast break Difta Pratama untuk nomor 10. Sana. Wah, sayang sekali. Fast break-nya kena cutting. Difta Pratama membawa bola, masih sendiri. Back pass ke sana. Kena nomor 10 di luar. Angkat. Masih bisa di rebound. Antering. Masuk, 2 poin. Difta Pratama fast break ke depan. Masih ada nomor 10. Lagi. Substitution. Rizal Falcone kembali memasuki lapangan. Bola di tim Difta nomor 7. Mengotak-atik bola. Oper. Ya, step back.
Sayang sekali airball. Masih ada yang rebound di sana. Aduh, sayang sekali. Difta mencoba masuk tadi. Angkat. Cuk, dua angka. Three point. Ya, masih kerasa perpanjang. Iya. Kanan kiri, over keluar, angkat. Sayang sekali. Belum masuk. Pas beri ke depan. Nomor 4. Ya. Sangat asyik ditonton sampai lupa dihitung. Kuarter kedua sudah selesai. Permainan berlanjut ke kuarter ketiga. Skor sementara tim Dipta Pratama 20 dan tim Rizal Falconi 36. Bola untuk tim Rizal di kuarter ketiga. Nomor 7. Passing ke nomor 3. Masih dribble-dribble di depan. Nomor 2. Over ke Rizal. Pick and roll. 3 point. Ah, sayang sekali. Grogi nampaknya. Dua poin untuk kita. Kesengajaan di sini. On board. Two point. Sangat mudah untuk seorang Rizal Falconi mencetak angka. Difta berhadapan Mononoan. Iya. Yeah.
belakang, drive in. Yeah. Hampir saja ngedang tadi. Rizal, drive in. Yeah. Nomor 7 ke nomor 2. Passing. Angkat. Oh. 3 point. Langsung ke atas sana. Disambut. Kick out lagi. Angkat. 3. Ah, sayang sekali. Dipta. Rizal Bokori. Rizal. Ah. Sedikit lagi. Kuat, terinya kuat, gak apa-apa. Gak apa-apa Bang Rizal, kuat, terinya kuat. Ada panitia yang megangin. Sayang sekali. Difta, mau bola. Ah, settingan sekali. Tidak apa-apa, coba lagi untuk Rizal Balkoni. Rizal membawa bola. Ayo ngedang. Masih crossover di sana. Iya, lewat. Ah! Sedikit. Fast break ke depan. Mencoba ngedang. Dua poin. Sayang sekali. Tidak mengenai ring. Kita lihat Rizal. Ah, kirain mau diblok. Dibiarkan lewat saja. Oh, 3 point. Waduh, nge-screen tim sendiri itu ya. Aduh. Weh, langsung ke depan. Kosong, sangat kosong.
Aduh, lebih memilih 3 point. Menunggu lawan nampaknya. Sangat kosong, menjebol ring lawan dengan lompatan tendangnya. Lebih memilih 3 point. Menunggu lawan nampaknya. Kosong, sangat kosong. Masih kurang nampaknya, mau lagi. Kita lihat, over-over. Angkat di sana, 3 point. Lagi sedikit lagi bisa lay up dunk nomor 5. Aduh, 2 poin. Tidak ada yang menjaga. Oh, half court shoot. Ah. Under 1 minute. Kita lihat apa yang terjadi di 1 menit terakhir di kuarter ketiga ini. Kita membawa bola, angkat. Ah. Aduh. Masih ragu-ragu nampaknya. Angkat. Sedikit lagi. Dua puluh detik terakhir dari kuarter ketiga. Akankah ada buzzer beater? Akankah ada buzzer beater? 10 detik terakhir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Angkat di sana. Iya. Akan berlanjut di kuarter terakhir, kuarter keempat. Bola untuk tim Divta Pratama. Mari kita saksikan bersama-sama kuarter keempat dari pertandingan All Star.
3 point. Angkat lagi, ya, clean. Waduh, salah oper di sana, salah passing. Angkat, ya nyangkut bolanya. Nomor 4 membawa bola, oper ke Rizal, Rizal. Apa yang harus lakukan? Shoot! Ah, sayang sekali. Masih bisa diambil. Masih di bound di sana. Bola masih di Rizal Falconi. Over ke nomor 4. Ah, miskom di sana. Kena blok, masih bisa di rebound, 2 poin. Nomor 7 membawa sendiri, ya 2 poin. Nomor 4, megang bola. Masuk. Ah, sayang sekali. Nomor 1, dari tim Rizal. Ya, sayang sekali. Aduh, kepencet. Bolanya kena kaki. Bola untuk tim Divta Pratama. Divta memegang bola, berhadapan dengan Rizal. Kita lihat apa yang terjadi. Yeah! Ah! Sedikit lagi. Nomor 8, bawa bola, passing ke nomor 4. Nomor 8 lagi, kick out keluar, ada Rizal di sana, maju, gas, sedikit lagi. Triwain. Aduh. Fast break di sana. Rizal Falconi ke nomor 4 sendirian. Ah. Tidak masuk saja. Nomor 1 Divta. Crossover. Ah, sayang sekali gagal kolom. Rizal. Sedikit lagi. Selalu nyaris dari tadi ya. Masih bisa, masih banyak waktu. Divta, membawa bola. Waduh. Kerebut saja, turnover. Turnover di Jawa Kari. Ah!
masih bisa dicoba lagi. 2 poin. Nomor 8, bobola. Over-over dulu. Nomor 4. Ya, dari sana. Oh. Easy layup. Ya, kita lihat apa yang akan dilakukan Difta. Maju ke depan. Ada. Aduh. Pengkhianatan terjadi. Turnover. Ah! Gagal lagi. Nomor 10. Ya, bola di bawah Risa sekarang. Over di sana. Over lagi. Lay up. Ah, sayang sekali tidak masuk bolanya. Angkat. Ya, 2 poin di sana tanpa penjagaan yang ketat. Bola di bawah nomor 8. Sendiri di sana, masih sendiri. Over. Nomor 1. Loh, free throw. Gak ada yang jaga. Nah, super clean. Ya, kalah rebound di sana nomor 10. Digocek-gocek. Iya. Aduh. Rizal. Aduh, masih bisa. Masih bisa. Berhadapan. Iya. Masih Rizal. Oh. Difta membawa bola. Crossover tipis-tipis di sana. Iya, berhadapan dengan Rizal. Kena kolong juga. Angkat. Ah! Ya, nomor 4. Nomor 4. Aduh, layup biasa. Nomor 7. Passing ke Difta Pratama. Membawa bola dari sisi kanan. Kita lihat. Waduh, Riza langsung datang. Over ke depan. Sayang sekali. Aduh, tidak ada yang menyambut. Tidak apa-apa. Masih ada 2 defender di belakang. Angkat di sana. Masuk. Ya, kembali bola Difta Pratama. Dengan crossover mulusnya. Selalu mengelabui musuh. Ya, kita lihat. Nomor 9. Memberikan arahan di sana Rizal. Berhadapan dengan Difta. Kode set menggunakan celana. Apa itu? Apa itu? Sebuah cara menyingkirkan musuh oleh Difta. Difta rebound. Membawa bola. Waktu 20 detik lagi di kuarter terakhir. Masih Difta. Ya, mengajak one on one dengan musuh. Ya. Wah, musuh terscreen. Over, kick out ke sana. Nomor 9. Ke Difta lagi. Nomor 0. Ah, 1. Wah.
waktu habis. Sesudah pertandingan yang sangat-sangat seru dari kedua tim All Star, tim Difta maupun tim Rizal. Oke, setelah ini akan dilaksanakan sesi foto bersama dengan kedua All-Star kita, Difta Pratama dan juga Rizal Falconi. Satu, dua, cekrek. Asik. Gaya bebas. Satu, dua, cekrek. Iya, cakep banget bang. Sip. Pemirsa sekalian, kan tadi All-Star Futsal udah nih. Nah sekarang waktunya kita tanyain nih All-Star Basket. Gimana sih kesan-pesan waktu udah diundang sama Asyifa Festival, terus main bareng sama para finalis Asyifa Festival? Coba pertama Bang Difta nih ya, kita tanya. Gimana sih Bang kesan-pesannya ke acara Asyifa Festival ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gue mau nanya nih, udah pada sholat belum? Udah. Mantap, mantap. Soalnya tadi gue lihat di sini doang nih, nggak kemana-mana nih. Pake yang pakai sarung nih, udah sholat belum? Oh udah. Ya gue pribadi gue excited ya diundang ke sini gitu kan. Ini pertama kali buat gue menginjakan kaki di Subang. Tepuk tangan dulu dong buat Subang. Gue seneng banget, walaupun gue sempat tinggal di Bandung lama, tapi gue belum pernah ke Subang. Keren, adem tempatnya, enak lah ya. Gue surprise juga sih, gitu yang nontonnya rame. Anak-anaknya juga keren-keren. Ini misalnya di IBL udah jadi bintang-bintang ini. Banyak cewek-cewek nih pasti nih. Udah pada punya pacar belum? Ya gue seneng banget lah, surprise. Acaranya rame, seru, excited. Buat penontonnya juga kalian keren-keren lah pokoknya. Tapi jangan bohong ya, kalau belum sholat bilang belum sholat. Nanti jangan takut sama gurunya ya. Awas diomelin loh. Oke, segitu aja dari gue. Mungkin salah satu idola kalian yang dunkers tadi mau ada ngomong sesuatu juga. Mau gak Rizal ngomong?
Kalau ada yang mau nanya sama Rizal juga boleh. Kak, kenapa panjang gitu kan? Tangannya, badannya, kakinya, sepatunya, dan rambutnya panjang. Ya, tanya, boleh ditanya kok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi gue tuh kesini, kok jadi kayak stand up comedy gitu ya. Langsung aja ya, gak usah. Perlu stand up comedy, gak usah. Jangan. Ya, pertama-tama gue mau ngucapin terima kasih banyak buat SMA IT Asyifa Boarding School. Ini keren banget. Ini juga pertama kalinya gue datang ke Subang. Karena gue udah sering ke Subang, tapi numpang lewat doang. Jadi gue touring naik motor tuh dari Bandung, Jakarta, Jakarta-Bandung tuh lewatnya Subang. Belum sempet mampu. Yeah. Jadi ini pertama kalinya gue bener-bener nepi di Subang. Oh, satu lagi. Kalau Sate Maranggi itu masuknya Subang apa bukan ya? Purwakarta ya? Oh, gue kira Subang. Tetangga lah ya, tetangga kayak Jakarta, Bekasi gitu kan. Ya. Jadi gue mau ngucapin terima kasih banyak, udah dikasih kesempatan buat main bareng sama adik-adik dari All Star. Ini keren-keren banget nih, ada yang juara abis dari final kan, yang gak final tahun depan harus bisa jadi juara. Oke, jaga kondisi, jaga fisik, yang pasti basket itu harus fun. Basket harus fun, dan yang paling penting sportivitas juga harus dijunjung tinggi. Ya. Dan itu buat sedikit pesan ya buat adik-adik yang ada di sini, buat semuanya juga, dan buat yang nonton juga, baik dimanapun nanti kalian nonton basket, khususnya basket ya, maksudnya kalian juga harus bisa bantu gimana caranya kalian bikin image basket di luaran tuh terlihat lebih baik gitu, maksudnya enak ditonton, enak dipandang gitu. Jangan seperti kejadian yang udah-udah kan kita lihat dari cabang olahraga lain di mana sering ada keributan, tapi di basket alhamdulillah sampai saat ini nggak sampai kayak gitu. Jadi tolong saya pribadi ya mewakili teman-teman dari Indonesian Basketball League, ya semoga semua yang nonton di sini tahu kalau misalkan basket itu adalah olahraga yang keren. Oke. Pokoknya makasih banyak, intinya thank you udah ngundang saya pribadi dan Difta. Buat yang belum tahu, mungkin saya sekarang udah gak main lagi di Satria Muda, saya sekarang udah main di West Bandit. Jadi kalau tadi ada yang bilang katanya, SM nih SM. Ini pado kamu ya. Jadi, pusat dulu dua. Gak bercanda. Jadi gitu aja, pokoknya makasih banyak, itu sedikit pesan-pesannya, jaga selalu kebersihan dan lingkungannya, tadi juga nyampe di Asyifa, lingkungannya bersih, lingkungannya juga ramah gitu kan, karena saya juga ada keluarga yang ikut di pesantren, jadi saya tahulah gimana suasana di sini, mudah-mudahan adik-adik semuanya bisa berprestasi, bisa bermanfaat untuk orang di luar nanti setelah lulus. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Thank you. Nah, selanjutnya akan ada penyerahan kenang-kenangan dari tim Asyifa Festival 9 kepada para guestar kita. Mungkin yang pertama di sama Bang Difta dulu. Berfoto langsung dengan ketua pelaksana kita. 3, 2, 1. Cekrek. Asik. Dan sekarang gantian foto sama Bang Rizal. Asik. Jangan lihat ke atas gitu, Pan. Nah, abis ini MC boleh minta foto enggak? MC mau minta foto, Bang? Juara dunk kontes ya? 1 miliar. Thank you guys. Thank you. 1 miliar kita makan bakso ya. Makan bakso.
Baso apa? Abah ya, Abah, Abah. Ini. Oke, okay, thank you banget nih Bang. Terus juga nanti bakal ada sesi foto sama pemain, mungkin secara personal aja ya. Siap. Tepuk tangannya dulu dong buat dua gestar kece kita. Terima kasih Bang Rizal dan juga Bang Difta.